Okay, assalamualaikum dan sudah menonton Awi Blog channel. Okay guys, so untuk video kali ni macam tajuk korang tengok, kali ni aku nak review dan unboxing satu barang, yang mana barang kali ni luar daripada bidang motor, iaitu kereta lah. So barang yang aku nak review adalah barang Magic Matte 5D. Okay, seperti tajuk korang tengok pun korang dah tahu dah Magic Matte 5D ni. So anyway, aku tak tunjuk muka sebab aku lately ni aku demam, so muka agak pucat sikit, so aku harap korang faham lah. Okay, so sebelum aku nak cerita lebih detail tentang Magic Matte 5D ni, aku nak cerita kat korang, kalau korang sekarang ni untuk nak mencari barang-barang, lagi-lagi barang-barang kereta kan, tak kisahlah barang-barang aksesori ke, barang-barang penjagaan kereta ke, apa ke, atau apa juga berkenaan dengan kita, boleh try satu platform website ni, iaitu autotoyou.my. Apa yang best autotoyou.my ni, segala berkenaan dengan kereta, dari segi penjagaan, accessories, maintenance, gadget, lifestyle. Lifestyle tu lebih kurang macam accessory merchandise lah, dan safety berkenaan dengan kereta, semua ada dekat autotoyou.my tu. Tinggal korang cari je yang mana korang suka, korang boleh buat pembelian ataupun apa juga berkenaan dengan kereta. Okay, mesti ada korang yang tak tahu dan ada yang tahu. So pada yang tak tahu tu, kita ada platform website untuk khas untuk kereta. Okay, so kalau korang sekarang ni tengah mencari barang-barang keperluan untuk kereta, boleh try website autotoyou.my. Okay, itu berkenaan dengan website autotoyou.my lah. So apa kaitan dengan Magic Matte 5D ni? Magic Matte 5D ni pun dia ada jual dekat autotoyou.my. Itu nanti di penghujung video aku akan beritahu lah cara nak beli Magic Matte ni. Sekarang ni aku nak tunjuk korang unboxing lah, kira review tunjuk kat korang apa yang best tentang Magic Matte ni. Magic Matte ni aku baru saja sampai dekat rumah. Okay, ini dia Magic Matte. Aku nak tunjuk kat korang lah berapa banyak aku dapat. Okay, ini sebenarnya satu set. Okay, so inilah dia. Ini bahagian depan dua. Okay, satu, dua bahagian depan, and then ini bahagian belakang. Okay, so Magic Matte yang kau nampak ke depan sekarang ni, ini adalah model Beza Pro 2 Beza. Okay, dan untuk model Pro 2 Beza ni, dia ada dua version color, iaitu merah hitam ni dengan full black. Tapi bukan untuk Beza saja, dia banyak juga untuk model lain pun ada juga pattern yang macam ni. Aku tak ada nak tunjuk semua, aku tunjuk yang satu dulu lah untuk lebih senang sikit, kat meja ni tak luas pun. Okay, so inilah dia. Okay, ini bahagian depan lah. Sebenarnya ni bahagian driver. Okay, kira Magic Matte ni senang bagi korang faham, dia carpet kereta. Okay, so apa yang best tentang Magic Matte 5D ni? Okay, Magic Matte 5D ni aku agak macam awesome jugalah, kagum dengan dia punya material. Yang mana material dia ni, ni apa yang aku dapat info, memang official punya, dia punya orang kata detail dia. Yang mana dari segi material dia, Magic Matte ni, dia punya material dia adalah XPE Polytelene Foam. Okay, dia punya dalam ni XPE Telene Foam. Aku tengok kat bawah ni, aku tak tahu saya nak sebut dia, tapi itulah dia material dalaman dia. Dan luar ni adalah skin, kulit. Memang kulit quality PU leather. So dia ada dua layer, bahagian tengah dia adalah foam dan bahagian luar ni adalah kulit. Okay, dan disebabkan dia kulit, okay, dan dia agak, bagi aku dia agak tough, dia punya structure dia agak tough. Magic Matte ni, dia punya ciri-ciri dia 100% anti kotor, cala dan waterproof. Bermakna kalau macam biasa apa kita alami dekat kereta, kalau kita beli makanan kan, kita beli makanan, kita minum air, kadang air tumpah, kadang cuaca hujan lebat, kadang lecak, kita terlanggar lecak ke apa kan, selalunya problem dekat carpet, carpet akan kotor dan carpet akan masam bila basah, betul? Jadi Magic Matte ni, dia memang waterproof geng. Jadi air akan bertakung. So bila korang nak cuci carpet ni, korang just angkat, tuang je, and then korang just lap, ataupun korang boleh basuh, apply air terus. Jadi dia senang. So bila dah dia waterproof ni, bila korang basuh, dia tak adalah akan rasa bau masam, rasa macam bau kepam. Dia memang korang akan rasa fresh lah. Waterproof, anti kotor, anti cala, selamat untuk kanak-kanak, bermaksud dia tak ada bahan-bahan toksin ataupun kimia yang
boleh membahayakan kanak-kanak. Dan yang paling best pun, dia adalah kalis api. So bila berlaku kebakaran ke apa ke, dia tak mudah terbakar lah. Okay. Dan yang macam kau tengok kat depan ni, petak ni, ini adalah anti-slip punya pad. Yang mana seperti aku cakap tadi, yang ni adalah bahagian driver. Jadi kadang kita drive tu, kadang kaki nak pijak clutch ke brake ke, kadang kita rasa macam licin kan. So benda ni memang grip untuk kaki driver. Okay, so supaya kita tak terasa licin lah. Okay, so ini adalah untuk anti-slip untuk kaki driver. Cuma yang petak ni hanya dekat driver sahaja. Dia tak dekat bahagian passenger, dia tak ada petak ni. So bagi aku, dia punya ability dia memang, aku boleh katakan A plus lah. Sebab kita tahu kan, aku pun kadang pengguna kereta. So aku tahu masalah carpet ataupun mat kereta ni yang biasa kita alami. Jadi dengan kewujudan mat, Magic Mat 5D ni, dia menyelesaikan masalah korang dari segi, itulah macam kata tadi, dari segi bau, apa orang kata, kotor, dari segi bau masam, dari segi orang kata agak tak selesa lah bila carpet tu jadi buat hal kan. So bila dengan keadaan dia yang waterproof, dia kalis cala, dan tambahan pula dia cantik hitam kulit dengan line merah ni, kira Magic Mat ni dalam dia menjaga kita punya keselesaan kereta kita tu, dia mencantikkan juga kita punya kereta. Ayolah kau bayangkan warna hitam ada line merah, kan cantik kat kereta tu. At the same time, dia menjaga kita punya dalam kereta supaya tak kotor, supaya tak berbau. Okay, dan dia punya belakang ni, dia ada tayar tajam. Ni kira macam, korang tahu tak macam strap kasut tu? So bila korang letak dekat kereta, dia akan gigit tau. Jadi carpet ni takkan easy bergerak-gerak. So bila korang apply dekat kereta tu, dia memang lekat cantik punya. So bila kita gerak kaki, dia takkan terikut. So memang belakang ni yang macam tajam sikit lah, memang untuk lekat dia punya dekat base kereta tu. Dan kualiti dia pun cantik, dia punya benang pun kalau korang tengok jahit, memang cantik. Kau tengok sini lah dia punya leather dia. Okay, memang finishing dia cantik kan. Kat sini ada tulis lah Beza, apa use for Beza. Memang cantik dia punya finishing dia, jahitan dia. Aku recommendkan korang lah. Nak-nak pula jenis cowboy, orang kata peminat-peminat kereta yang menjaga kereta, at the same time nak cantik, nampak wow, inilah dia korang kena beli. So itulah dia, serupa sedikit aku review dekat korang. Jadi mesti korang nak tengok kan macam mana rupa dia bila pasang kat kereta, dan adakah senang ke nak pasang kat kereta. Tak buang masa, jom kita pergi pasang dekat kereta. Right? So carpet ni, ni belah driver seperti korang tengok. So bahagian pad ni mesti belah kanan tau. Okay, sebab bila kita pijak kaki untuk minyak dengan brake, so kaki kita akan banyak bergerak yang belah kanan lah. So ni untuk supaya kaki kita tak slip lah, sentiasa on atas carpet ni. Okay, so seperti korang tengok, cantik kedudukan dia, align cuncunnya. Okay, so korang kemaskan lah hujung-hujung ni, make sure dia ikut cantik. Dan kedudukan dia melengkung. So bila melengkung macam ni, so air ke apa ke, dia tak terkeluar lah, dia trap lah. So benda ni pun dia waterproof. So bila korang nak cuci dia, kalau ada air ke apa ke, just keluarkan, just cuci je carpet. So dia tak akan kacau belah bawah ni lah. Okay, so cun. So aku nak pasang dekat belah penumpang sebelah driver dengan belakang. Jom tunjuk korang. Okay, so settle dah. Cun-cun je terletak. Okay, yang kelepek ni korang adjust lah ikut bentuk dia. So belah belakang pula. So sekarang ni nak letak belakang pula. Okay, belakang senang je. Yang lekuk ni dekat belah tengah macam ni. Cun-cun je terletak. Lepas tu korang align lah macam mana ikut korang, ikut suka. Okay gang, so macam mana korang tengok tadi, cun ke tak cun? Itulah dia pemasangan Magic Mat ni dekat kereta. Memang nampak lawa geng. Memang
dengan line merah ni memang aku rasa memang naik lah. Kita akan rasa lebih semangat nak buat kereta, dan kita yang sebagai penumpang pun naik macam selesa lah bila nampak colour dia yang menarik. Lepas tu kaki pun selesa nak letak. Okay, kita nak makan dalam kereta pun tak risau, tak adalah kereta apa bertakung-takung, air bercomot-comot. Jadi memang aku recommend korang lah untuk pakai Magic Mate 5D ni. Jadi dekat mana nak beli Magic Mate 5D ni? Macam tadi aku cakap lah, korang kena beli Magic Mate 5D ni dekat auto2u.my. Seperti video yang kau tengok sekarang ni, korang pergi je dekat auto2u.my tu. So korang tekan je dekat Magic Mate 5D tu, and then korang tengok kereta apa yang korang pakai. Kalau korang pakai Beza, just klik dekat Pro 2, and then masuk korang punya model kereta. Tak kisahlah Azia ke Beza ke apa ke, make sure korang beli mengikut model kereta masing-masing. Okay, dan bila korang nak beli tu, kan ada ruangan kosong untuk letak discount ataupun promo code kat situ. Korang type je AWIE5D, AWIE5D. Yang mana kalau korang pakai code ni, apa yang korang dapat adalah 66% discount dan free shipping untuk Semenanjung, dan RM30 untuk ke Sabah, Sarawak. Ada beberapa free gift yang disertakan sekali. Ini kalau korang pakai aku punya promo code lah. So tunggu apa lagi geng? Lepas tu korang tengok video ni, korang boleh terus pergi ke auto2u.my, pergi ke ruangan Magic Mate 5D, dan boleh terus beli Magic Mate ni menggunakan kod AWIE5D. Okay, so tu saja video kali ni, penjelasan aku tentang produk Magic Mate 5D. So apa pendapat korang tentang produk ni? Adakah korang teracun ataupun korang dah tahu tentang produk ni? Cuba komen di bawah. Dan jangan lupa geng, kalau nak beli, guna promo code AWIE5D. Okay, korang akan dapat 66% discount, free shipping di seluruh Semenanjung Malaysia, dan RM30 untuk Sabah Sarawak, dan dapat free gift. Okay, so apa pendapat korang boleh komen di bawah. Okay, so video sampai ni saja. Biasa-biasa jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.